YouTuber loh Rendra Hutagalung lagi-lagi berantem sama pengendara lawan arah, bahkan sampai dilemparin batu. Kali ini, Lorendra bikin konten menegur pengendara yang melawan arah di flyover Sleepy Jakarta Barat. Tapi, Lorendra dan timnya malah dilempari batu oleh warga dan driver ojol yang tidak terima saat ditegur. Awalnya, Lorendra meminta para pengendara yang lawan arah untuk memutar balik. Ada pengendara yang nurut, tapi ada juga yang tidak peduli. Nah, keributan mulai terjadi pukul 4:30 sore, saat salah satu timnya menarik seorang pengendara yang ngeyel hingga terjatuh dari motornya. Tidak terima, Lorendra dan tim dilempar batu besar oleh oknum driver ojol. Untungnya, batu tersebut gak kena mereka. Situasi makin memanas karena banyak juga warga yang meneriaki tim YouTuber itu. Mereka menganggap bahwa hanya polisilah yang berhak menegur pengendara yang lawan arah. Sebelumnya, tim Lorendra ngaku udah minta izin nih ke kepolisian untuk buat konten tersebut. Karena ribut itu, polisi akhirnya pergi ke lokasi dengan alasan keamanan. Gak ditahan sih, cuma ditegur aja buat gak lempar batu. Tapi gak lama kemudian, tim Lorendra langsung membubarkan diri karena kondisi yang semakin ramai dan tidak kondusif. Sebenarnya nih, banyak warga yang gak terima dan marah karena mereka merasa dikontenin. YouTuber dapat duit, sementara mereka yang gak dapat apa-apa. Kalau kalian gimana nih? Dukung si YouTuber atau warga? Komen ya!